Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Dalam bulan Juni ini kita memasuki sebuah tema, yaitu It Was Very Good. Di dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Keluarga adalah sebuah rencana Allah melalui sebuah lembaga yang disebut pernikahan. Pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Dan setelah itu Allah mengatakan bahwa sungguh semuanya itu amat baik. Dan pada hari yang ke-7, Allah berhenti dari segala pekerjaannya, lalu memberkati dan menguduskan hari tersebut. Itulah yang disebut Sabat. Inilah sebuah keteladanan dan pola yang Allah mau untuk setiap kita orang yang percaya kepada Kristus untuk melakukannya dan menirunya. Allah memakai keluarga sebagai sarana yang terbaik di dalam menikmati Sabat yang Dia beri. Oleh sebab itu, adalah baik bagi setiap kita untuk memperhatikan keluarga. Keluarga adalah merupakan sebuah komunitas yang paling kecil dalam sebuah tatanan masyarakat, dan melalui keluargalah kita bisa menikmati surga. Itulah yang menjadi keinginan Allah melalui sebuah lembaga yang disebut keluarga. Mari menghormati Allah dengan mengasihi keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Senang bertemu kembali di ibadah Berkat Bagi Bangsa. I miss you all, jemaat. Apakah Bapak Ibu Saudara juga demikian? Doa saya semua sehat, baik-baik, dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita menyiapkan diri untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Siapkan Alkitab dan catat apa yang didapat dari firman Tuhan. Mematikan notifikasi HP, ikut memuji Tuhan dan menikmati kasih-Nya atas kita semua. Mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan misi, mengikuti perjamuan kudus, mengikuti ibadah sampai doa berkat, dan membagikan video ini kepada saudara-saudara yang lain. 1 menit dari sekarang ibadah dimulai. Tuhan memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini melalui Come Up Higher kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan, untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together we come up higher. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan kepadamu. Kami mau membawa segenap hidup kami. Kami mau membawa pujian kami, penyembahan kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Sungguh jiwa kami Tuhan merindukan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu, ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Amin. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Yesus, yang kami percayai, yang kami yakini. Amin. Indah maralala bala 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 bala. Mari sembah Dia. Buka hatimu. Ina bara la la bala 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 bala. Sembah Dia, sembah Dia. Ira la la bala 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 bala. Oh Yesus, Haleluya. Kami sembah Allah yang kami inginkan. Ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau adalah pengharapan kami, satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Penolongku, ya Allahku, tiada yang Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji memuliakan Engkau. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan lagu ini, pujian ini bersama-sama. Kami mau terima daripadamu ya Tuhan. Kami mau terima janji-janjimu ya Tuhan Yesus, untuk kami menjadi bait kudus-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, mau berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Naikkan pujian ini lebih lagi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian, pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. itu kami mau berlari Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan Allah kita. Dia adalah kemenangan kita. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari buka tangan kita untuk kita terima kuasa dari Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Boleh berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Amin. Boleh sambil bertepuk tangan. Boleh lebih meriah lagi. Yeah. Membebas kita sekali lagi. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus-Mu, menebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernapas memuji-muji namanya, karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus-Mu, penebus pembebas kita. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus kita. Dia adalah penebus dan pembebas kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah badai dalam hidup kami Bapa. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sungguh Engkaulah Tuhan kemenangan kami ya Yesus. Yes, haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Sambil angkat tangan kita, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mau katakan dengan yakin dan percaya, Tuhan kemenanganku. ya Tuhan, benar bahwa Engkau adalah Tuhan kemenangan kami. Kami akan melalui semua badai yang ada, kami akan melalui semua masalah yang ada, karena Engkau beserta kami, karena Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati semua kami semua ya Tuhan Yesus. Urapi kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Berikan kami ya Tuhan hati untuk kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Hati yang tulus, hati yang subur untuk ditabur Tuhan dengan benih kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saatnya saudara sekalian untuk memberi persembahan. Kita percaya dengan memberi kita tidak akan pernah berkekurangan. Kita baca satu ayat di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari bersama-sama terlibat dalam pengembangan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah hal ini menyenangkan hatimu. Terima kasih Engkau sudah memelihara kami sehingga kami bisa memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara bisa memberikan persembahan, perpuluhan dan persembahan misi melalui nomor yang tertera di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita akan bersama belajar dengan satu tema berbeda tetapi tidak terputus. Tema ini ada dua kata penting, yaitu berbeda dan terputus. Kata berbeda pasti merujuk pada lebih dari satu objek, dalam hal ini dua pribadi, yaitu pria dan wanita, suami dan istri. Berbeda dalam hal genetika, bentuk fisik, emosi, peran intelektual, kesukaan, kebiasaan, karakter, dan tentu banyak lagi yang lain. Hampir tidak ada kesamaan, tapi justru di dalam perbedaan ini Allah mau mereka tidak terputus. Ada satu kata di dalam bahasa Inggris mengatakan, unity is not uniformity. Artinya, di dalam kesatuan bukan berarti seragam, semuanya serba sama. Makna daripada berbeda nanti kita akan lihat lebih jauh. Sebelumnya kita akan baca bersama di dalam Matius 19 ayat yang keempat sampai yang keenam saya akan bacakan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. 6. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalimat kunci dari ketiga ayat yang baru saja kita baca adalah apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata dipersatukan bertentangan dengan diceraikan. Kata ilahi bertentangan dengan yang duniawi. Dalam bahasa Inggris, dipersatukan artinya join atau unite atau union. Dan diceraikan itu apart, divide, divorce, disjoin atau asunder. Tahukah saudara, waktu kita menceraikan pasangan kita, baik suami menceraikan istri atau istri menceraikan suami, sesungguhnya kita telah menjadikan diri kita musuh Allah. Siapa kita? Berani-beraninya kita menjadikan diri kita musuh Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan segalanya. Dia luar biasa. Bagaimana mungkin kita menjadi musuhnya? Siapa kita berani memusuhi Allah yang menciptakan kita? Ada dua kalimat penting yang saya akan tekankan kepada Bapak Ibu, supaya kita memperhatikan betul dua kalimat ini. Yang pertama adalah, oleh sebab itu, pertahankanlah keluarga, pertahankanlah keutuhan keluarga, lebih dari segala sesuatu yang patut dipertahankan. Saya ulangi, pertahankan keutuhan keluarga, lebih dari segala sesuatu yang patut dipertahankan. Kalimat yang kedua, letakkan keluarga sebagai prioritas terpenting setelah Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir kata-kata ini terlalu ekstrim, tapi saya mau tunjukkan kebenarannya. Waktu kita tidak mengutamakan keluarga, maka kita akan hidup dengan sia-sia. Mengapa demikian? Sebab yang pertama, keluarga adalah bentukan Allah. Itu ada di Kejadian 2 ayat 24. Keluarga adalah bentukan Allah. Keluarga adalah terbentuk oleh inisiatif Allah sendiri. Bukan maunya kita, tetapi maunya Allah. Saya akan bacakan Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari ayat ini cukup jelas memberi gambaran bahwa sebuah keluarga itu adalah inisiatif Allah. Yang kedua, keluarga adalah anugerah Allah buat kita. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, dari kalimat ini kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya keluarga adalah anugerah yang Allah berikan buat kita manusia. Yang ketiga, keluarga adalah wadah Allah mewujudkan kerinduannya. Keluarga adalah wadah Allah mewujudkan kerinduan hatinya. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, dari tiga pernyataan ini kita bisa melihat betapa pentingnya keluarga itu. Sementara banyak kali kita memandang enteng, banyak kali kita memandang rendah keluarga. Kita memandang keluarga sesuatu yang biasa saja. Saya mau tunjukkan, sementara kita berpikir seperti ini, saya akan tunjukkan kebenaran apa itu keluarga. Lewat keluarga, kita bisa menikmati Sabat yang Allah berikan kepada kita, atau the rest of God. Lewat Sabat, lewat keluarga, kita bisa menikmati Sabat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, lewat keluarga kita bisa menikmati surga. Lewat keluarga kita bisa menikmati surga. Yang ketiga, lewat keluarga memungkinkan kita untuk mewujudkan keturunan ilahi. Dari statement ini biarlah kita mengubah paradigma kita yang selama ini salah. Kita tidak taruh prioritas yang cukup selayaknya bagi keluarga. Kita anggap enteng keluarga. Dari keterangan bahwa keluarga adalah inisiatif Allah, bahwa keluarga adalah tempat di mana wadah Allah menyampaikan kerinduannya dan lain sebagainya, kita tahu bahwa pentingnya keluarga itu. Secara khusus, ada satu ayat istimewa yang akan saya bacakan, dan ini dikhususkan untuk kaum pria. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-22, siapa mendapat istri, mendapatkan sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Saya ulangi perlahan-lahan, siapa mendapatkan istri, mendapatkan sesuatu yang baik. Dan ia diperkenan Tuhan. Luar biasa bukan? Kita boleh bangga sebagai laki-laki. Kalau kita bisa berkeluarga dan kita mempunyai keluarga, paling tidak kita sudah mendapatkan sesuatu yang baik. Dan kita mendapat perkenanan Allah. Oleh sebab itu kalau kita mengerti ayat ini, biarlah kita bisa menghargai keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kenyataannya, godaan memang banyak. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga untuk mempertahankan keluarga kita. Apa yang harus kita jaga? Pertama yang harus kita jaga adalah hati kita. Hati adalah tempat di mana timbulnya keinginan. Hati adalah ruang imajiner, ruang khayal yang tidak terbatas, dan hati ini tidak bisa dipenuhi oleh apapun selain Yesus lahir dan tinggal di dalam hidup kita. Dia akan memenuhi hati kita sehingga keinginan kita tidak menjadi liar, tetapi seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua yang harus kita jagai adalah pikiran kita. Setelah keinginan itu dibuai, maka dia menjadi satu pemikiran. Dan pemikiran itu kalau sudah matang, dia akan dieksekusi atau dilakukan. Tiga bagian inilah yang harus kita jagai. Hati, pikiran, dan perbuatan. Semua ini diawali dari hati. Sebab itu, kita harus serius menjagai hati kita. Ada dosa-dosa yang akan saya tunjukkan, yang betul-betul kita harus mewaspadainya, yaitu dosa perselingkuhan, atau dosa ketidaksetiaan, dosa perzinahan, dosa seksual, atau pornografi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, untuk dosa yang bagian ini, saya mau beritahu, tidak seorang pun kebal terhadap dosa yang satu ini. Berapapun usianya, apapun kedudukannya, siapapun dia, bahkan pendeta, hamba Tuhan, penginjil, siapapun dia, tidak kebal dengan dosa yang satu ini. Karena dosa ini sungguh sangat menggoda. Kerja dosa itu lambat, tetapi pasti. Slow but sure. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh berhati-hati. Dosa ini dapat membawa kita dalam perceraian. Dosa ini dapat membawa kita di dalam kehancuran. Dosa ini bisa merusak rencana Allah yang begitu indah dalam hidup kita pada sesuatu yang menghancurkan dan merusak hidup kita. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, saya akan akhiri apa yang saya sampaikan dalam penutup dengan sedikit pengulangan. Saudara yang saya kasih, mari kita melihat perbedaan bukan sesuatu yang buruk, tetapi sebaliknya kita melihat perbedaan adalah sesuatu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melihat contoh nyata di sekitar kita selama hidup kita. Kita bisa melihat alam semesta, awan di langit, setiap detik berubah. Pohon-pohon yang ada di hutan, sekalipun satu jenis, tingginya berbeda. Size-nya, ukurannya berbeda, besarnya berbeda, juga bentuknya berbeda. Satwa yang ada di alam ini berbeda, semua berbeda. Irama musik juga berbeda, alat-alat musik berbeda. Ada yang suara bernada rendah, ada yang menengah, dan ada yang tinggi. Justru di dalam perbedaan ini kita bisa menikmati keindahan. Betapa malangnya atau betapa membosankannya kalau semua menjadi sama. Tentu kita tidak akan tahan. Kalau semua monoton, hidup ini terasa begitu hambar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga demikian dengan manusia, diciptakan laki-laki dan perempuan. Ini pun berbeda, ya. Tapi saya mau tunjukkan satu kebenaran. Laki-laki diciptakan sebagai pemimpin dalam keluarga. Itu bukan berarti laki-laki istimewa, tapi itu karena penetapan Allah buat seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin dan menjadi imam bagi keluarganya. Demikian juga wanita, di mana dia harus tunduk kepada laki-laki. Bukan berarti wanita lebih rendah dari laki-laki, tetapi itu adalah penetapan Allah. Di dalam komposisi, di dalam harmoni yang luar biasa yang Allah sudah tentukan. Memang di dalam Alkitab ada panduan khusus untuk wanita. Yang terdapat di dalam Amsal 31, saya tidak akan bacakan, Bapak Ibu bisa mencatatnya dan boleh membaca di rumah. Di dalam Amsal 31 ditunjukkan bagaimana menjadi panduan wanita yang bijaksana. Tetapi sepanjang Alkitab tidak ada ditulis panduan untuk pria, misalnya di pasal kitab mana, pasal mana dari 1 sampai sekian, tidak ada. Tetapi memang saya jumpai banyak sekali Tuhan menolong, mengajar kaum pria lewat ayat yang diletakkan pada tempat yang berbeda. Tapi itu bukan berarti bahwa pria memiliki superioritas atas wanita, tidak sama sekali. Saya akan tunjukkan, kita akan baca bersama di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara boleh periksa. Tuhan akan memberikan penolong bagi laki-laki. Ini menunjukkan bahwa laki-laki bukan serba atau bukan super dalam segalanya. Dia membutuhkan pribadi yang bisa menolong dia. Dan penolong yang diberikan kepada kita laki-laki bukan sembarangan, tetapi penolong yang sepadan. Sepadan bukan artinya jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah. Sepadan artinya sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah. Dan fungsi wanita di tempat ini adalah untuk menolong dan menunjang, mendukung kelemahan kami laki-laki. Itulah Tuhan yang kita sembah. Luar biasa sekali. Tetapi bagi laki-laki bukan berarti tidak ada panduan. Satu ayat yang merupakan panduan utama bagi seorang laki-laki terdapat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah satu panduan atau ini adalah satu skrip yang Tuhan tetapkan buat seorang laki-laki. Dia harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya bukan lagi dua tetapi satu daging adanya. Bagaimana dengan mereka yang tidak bisa meninggalkan dalam arti letterlek? Saya contohkan dengan diri saya sendiri. Pada waktu saya menikah, keadaan saya tidak memungkinkan secara finansial untuk membeli rumah. Lalu timbul pikiran saya akan kontrak rumah. Setelah menikah, saya akan tinggal bersama dengan istri saya di rumah kontrakan itu. Tetapi waktu orang tua saya tahu, dia mengatakan demikian. Rumah kita cukup besar. Kalau kamu tinggal, mama tinggal sendirian di rumah ini, papa sudah tidak ada. Alangkah baiknya kalau kamu tetap di tempat ini. Dan akhirnya setelah berunding kami memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Paling tidak selama 5 tahun saya tinggal bersama orang tua saya, dan pada tahun ke-6 saya memiliki dana yang cukup sehingga saya bisa beli rumah dan saya bisa tinggal di rumah saya sendiri. Tapi maksud ayat ini bahwa seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya adalah bahwa dia tidak lagi hidup di bawah otoritas ayahnya atau ibunya. Dia sudah memiliki domain sendiri. Dia memiliki kerajaannya sendiri. Dia memiliki otoritasnya sendiri, yaitu keluarganya. Artinya, orang tua tidak boleh campur tangan untuk keluarga anaknya. Demikian juga anak tidak boleh terus mengandalkan orang tua. Tetapi sebagai keluarga yang Tuhan izinkan membentuk keluarga, kita harus bisa mandiri. Maka kita akan menikmati betapa dahsyatnya rencana Tuhan dalam hidup berkeluarga itu. Oleh sebab itu, biarlah kita menyadari adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan menerimanya sebagai berkat yang luar biasa. Jangan terima perbedaan untuk kehancuran, tapi perbedaan diciptakan untuk harmoni yang luar biasa. Perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk kita bercerai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Biarlah kita siapkan hati kita dan bersikap yang sepatutnya. Kita boleh siapkan roti dan anggur. Kalau Bapak Ibu tidak ada roti dan anggur, Bapak Ibu boleh mengambil roti seadanya di rumah. Sebagai pengganti bisa dengan teh atau air atau apapun. Esensi, yang penting esensi dari perjamuan adalah kita mengingat penderitaan Kristus melalui pengorbanan tubuh dan darahnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh mengingat penderitaan-Mu melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, supaya lewat semua ini, kami boleh sungguh-sungguh dan makin mencintai Engkau, makin mengerti Engkau, makin membangun persekutuan kami dengan Engkau. Tuhan, Engkau layakan dan sucikan setiap kami, supaya apa yang kami lakukan sungguh boleh bermanfaat untuk tubuh, jiwa, dan roh kami. Terpujilah namamu, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat roti di tangan kanan kita, yang adalah tubuh Kristus. Saya akan membacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita makan dengan iman. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, dan saya akan membacakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus kita minum dengan iman. Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau izinkan kami menikmati tubuh dan darah-Mu, mengenang sengsara-Mu, sehingga semua ini boleh menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, juga buat setiap firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh berhati-hati dalam setiap langkah hidup kami, dalam berkeluarga. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah online sudah selesai. Mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Terimalah anugerah dari Allah Bapa yang memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati kesehatan dan keuanganmu. Terimalah kasih dari Tuhan Yesus, terimalah pertolongan daripada Roh Kudus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang sudah percaya menerima berkat, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman Tin, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di video ini atau klik link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat melihatnya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan membagikan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.